Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bonjour et bienvenue dan ma chaîne Putri Citra Pratama. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu. Okay, so di video kali ini aku bakalan kasih rekomendasi produk ya dari salah satu brand yang udah terkenal dan udah ternama. Brand ini emang asalnya dari luar, lebih tepatnya dari Paris. Dan brand ini juga sering kalian lihat di acara-acara besar. Salah satunya adalah di acara Fashion Week. Yes, benar banget. Aku bakalan kasih rekomendasi produk dari L'Oréal Paris atau L'Oréal Paris. Produk yang bakalan aku rekomendasiin ke kalian adalah produk-produk skincare yang menurut aku rangkaian skincare ini tuh adalah rangkaian skincare yang paling cocok di aku. Dan juga produk-produk hair care yang dari dulu emang aku udah sering pakai produk hair care-nya L'Oréal. Tapi sebelum aku lanjut ke produk rekomendasinya, aku bakalan kasih info menarik untuk kalian semua yang suka belanja online di Shopee kayak aku. Aku tuh anaknya sebucin itu sama Shopee dan pokoknya setiap ada promo apapun aku pasti selalu ikutin. Jadi guys, nanti tanggal 9 September 2021 bakalan ada promo puncak 99 Super Shopping Day di Shopee. Yang mana di 99 Super Shopping Day Shopee ini kalian bisa dapetin berbagai macam keuntungan dan juga promo. Kalian bisa dapetin COD gratis ongkir. Begitu juga ada tanam Shopee Pay 30 miliar. Ada juga promo menarik super serba 1000 di Shopee. Dan selain itu bakalan ada promo lain dari brand-brand di Shopee. Jadi make sure teman-teman kalian harus mulai cek timer dari sekarang tanggal 9 September 2021. Jangan sampai ketinggalan promo-promo menariknya di Shopee ya. Ini dia produk L'Oréal yang bakalan aku rekomendasiin ke kalian. Ada semua di sini. Aku belanja semuanya di Shopee. Jadi kalau misalkan kalian penasaran sama produk-produknya, kalian bisa langsung cek aja link Shopee-nya di description box yang udah aku kasih. Dan jangan lupa untuk di check out ya. Karena produk L'Oréal yang ini worth it banget untuk kalian coba. Oh iya, di video ini juga bakalan ada giveaway yang super menarik. Jadi make sure kalian tonton video ini sampai habis dan jangan sampai di skip untuk dapetin informasi giveaway-nya dan juga informasi produk dari L'Oréal-nya. Bakalan ada 3 orang pemenang untuk giveaway kali ini. Aku juga bakalan umumin via Instagram untuk pemenangnya. Jadi make sure kalian juga harus follow Instagram aku di @putricitra27. So, nggak usah lama-lama lagi, let's move on into the video. Okay, untuk rangkaian skincare dari L'Oréal yang bakalan aku rekomendasiin ke kalian dan yang paling aku suka dari L'Oréal adalah rangkaian Revitalift Crystal yang menurut aku dia tuh cocok banget buat kalian yang wajahnya sering minyakan atau buat kalian juga yang sering pakai makeup. Semenjak aku pakai rangkaian skincare Revitalift-nya L'Oréal, aku ngerasa wajah aku tuh jadi jarang banget minyakan, even aku panas-panasan seharian, karena di dalam sini tuh ada kandungan-kandungan yang dia bisa membantu untuk mengkontrol excess oil yang ada di wajah aku. Jadi even aku banyak aktivitas siang hari ataupun malam hari tuh tetap nggak kelihatan berminyak sama sekali karena aku pakai preparation yang bagus dari L'Oréal. Kalau kalian tahu L'Oréal ini juga kan adalah salah satu brand besar ya, jadi dia tuh bener-bener yang ingredients-nya nggak asal-asalan, terus udah gitu juga ingredients-nya dibuat secara general tapi tetap dengan teknologi yang paling baru karena konsumennya mereka tuh udah nggak cuma di satu negara aja tapi hampir di seluruh dunia. That's why kenapa dari dulu emang aku juga pakai produk-produknya L'Oréal. Dia tuh emang bagus nggak cuma untuk orang-orang luar aja atau nggak cuma untuk orang-orang barat tapi juga kulit orang-orang Asia kayak kita. Jadi dia nggak cuman bisa dipakai sama satu kalangan aja tapi juga sama semua kalangan dengan kondisi kulit dan juga kondisi wajah yang berbeda-beda. Produk pertama dari L'Oréal yang bakal aku rekomendasiin ke kalian adalah Revitalift Crystal Micro Essence-nya dia. Tahapan pertama yang bisa kalian gunakan adalah essence-nya. Menurut aku essence-nya ini tuh bagus banget apalagi dia tuh namanya micro essence. Pasti bedanya antara micro essence dengan essence biasanya. Kandungan
kandungan yang ada di dalam microessence ini, dia molekulnya lebih kecil. Semakin kecil molekul dari suatu produk, dia tuh bahkan lebih meresap ke kulit bagian dalam dan bisa membantu untuk meregenerasi kulit bagian dalam tuh lebih cepat. Sesuai dengan namanya, Revitalift Crystal Micro Essence ini, dia bisa membantu bikin kulit kalian tuh sebening kristal atau lebih youthful. Cara penggunaannya juga gampang, tinggal ditetes aja sebanyak 3-4 tetes. Di dalamnya ada ingredient salicylic acid yang bagus untuk menyamarkan pori kulit kita. Ada kandungan mild exfoliatingnya juga yang bisa membantu untuk mengangkat sel-sel kulit mati di wajah kita. Selain itu juga ada kandungan centella asiatica yang bagus untuk menenangkan kulit, meningkatkan elastisitas kulit wajah kita. Teksturnya L'Oreal yang ini tuh kayak air, jadi dia gampang untuk menyerap di kulit. Kalau kalian penasaran sama produknya, kalian bisa langsung cek link Shopee-nya aja di description box dan jangan lupa untuk di check out produknya ya. Produk kedua yang bakal aku rekomendasiin dari L'Oreal ini adalah Revitalift 1.5% Hyaluronic Acid Serum. Sesuai dengan namanya, dia punya kandungan 1.5% Hyaluronic Acid untuk melembabkan kulit kita. Jadi bakalan bikin kulit kita tuh jauh kelihatan lebih basah dan lebih sehat lagi. Aku udah cobain ini dan to be honest, dia benar-benar ngebantu untuk ngehydrate kulit aku lebih deep lagi daripada produk-produk yang lain. Dan memang setelah aku menggunakan produk ini, aku ngerasa kulit aku jadi jauh lebih basah dan lebih ternutrisi. Cara memberikan kelembabannya pun dengan mengikat kelembaban yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan menurut aku itu unik. Setelah gitu emang kerasanya tuh jadi basah aja kulitnya. Serum ini juga udah diformulasikan untuk all skin type. Dia juga sering digunakan untuk preparation makeup di fashion week. Even kalian punya kulit yang sensitif, kalian tetap bisa gunain semua produknya L'Oreal. Nah, produk selanjutnya yang bakalan aku rekomendasiin ke kalian dari L'Oreal adalah produk krimnya mereka. Dia ada dua nih guys yang menurut aku bagus ya. Sama-sama dua-duanya dari Revitalift. Cuman yang satu ini adalah Revitalift Hyaluronic Acid. Dan yang satunya lagi ini adalah Revitalift Crystal. Dia punya manfaat untuk fresh hydrating dan teksturnya dia lebih gel dibanding yang Hyaluronic Acid ini. Bedanya apa? Kalau menurut aku pribadi, Revitalift Hyaluronic Acid ini lebih cocok buat kalian yang punya kulit kombinasi. Jadi misal ada bagian-bagian yang kering, kalian bisa apply si Revitalift Hyaluronic Acid ini. Karena dia kan emang lebih apa ya, lebih plumpy dan dia lebih hydrate juga di kulit ketimbang si Revitalift Crystal ini. Tapi kalau yang Revitalift Crystal ini, dia ada cream oil free, jadi ini lebih cocok buat kalian yang punya kulit berminyak atau yang suka minyakan berlebih gitu. Udah gitu juga dia ada claim 24 hour hydration and shine control for crystal clear skin. Jadi kalau aku pribadi, aku lebih suka buat pakai ini sebagai preparation sebelum makeup, dan aku lebih suka pakai ini untuk yang benar-benar full skincare. Biasanya aku gunakan malam hari dan dia sebenarnya nggak ada claim day cream atau night creamnya gitu sih. Cuman yang ini aku lebih saranin kalian buat pakai di pagi hari atau di siang hari karena dia ada 24 hour oil control. Mereka juga teksturnya enak banget kok guys. So kalian juga wajib cobain produk L'Oreal yang ini karena menurut aku dia worth it untuk dicoba. Next adalah hair care yang bakalan aku rekomendasiin ke kalian. Sebetulnya tuh ada banyak banget produk L'Oreal yang menurut aku bagus-bagus dan wajib kalian cobain. Tapi kalau misalkan disuruh milih, salah satu produk yang aku saranin untuk kalian coba adalah produknya L'Oreal yang Extraordinary Oil Shampoo. Itu dia salah satu produk terbarunya L'Oreal guys. Dan jujur aja aku dari dulu emang udah pakai rangkaian produk Extraordinary Oil-nya L'Oreal. Dulu kan belum ada e-commerce ya, jadi aku lumayan agak susah untuk cari produk-produk. Tapi sekarang semenjak aku belanja di Shopee, aku jadi gampang buat cari produk apapun, salah satunya juga produk L'Oreal yang Extraordinary Oil. Karena jujur aja kayaknya produk ini tuh belum masuk di supermarket biasa, soalnya aku nggak pernah lihat di supermarket biasa. Setelah aku cari di Shopee, ternyata aku nemuin dan super lengkap semuanya, mulai dari varian sleek, udah gitu ada beberapa varian shampoo-nya juga, dia yang lain tuh juga ada.
Pokoknya untuk semua link pemesanannya, kalian bisa cek aja link Shopee-nya di description box yang udah aku taruh. Oke, menurut aku dia tuh enak dan nyaman digunakan karena apa? Karena dia teksturnya ringan, dia tuh tipe-tipe shampoo yang teksturnya itu ringan, nggak rich dan nggak kasih efek samping yang bikin rambut aku tuh lepek. Karena ada beberapa shampoo yang dia tuh karena saking moisturizingnya, itu dia bikin rambut aku jatuhnya tuh jadi berminyak dan aku nggak suka. Soalnya kan rambut aku juga lumayan tipis ya, jadi aku lebih suka tipe-tipe shampoo yang kayak gini. Sesuai dengan namanya, sleek, dia juga bisa membantu untuk menghaluskan rambut aku, udah gitu. Itu juga wanginya super enak guys. Aku suka banget sama wanginya. Trust me, ini bagus banget shampoo-nya. Kalau misalkan kita yang berhijab tuh kan kita nggak suka tuh sama efek yang bikin kepala panas ya. Apalagi shampoo yang bikin kulit kepala atau juga rambut kita tuh rasanya minyakan dan lepek. So, ini dia jawabannya. Shampoo dari L'Oreal yang sleek, yang extraordinary oil. Cocok untuk kita yang punya masalah rambut yang sama. Jangan lupa untuk belanja produk-produknya L'Oreal di Shopee tanggal 9 September 2021. Karena L'Oreal juga bakalan ngadain promo diskon besar-besaran up to 60% kalau kalian belanja di Shopee. Dan itu juga bakalan ada hadiah gratis dan juga menarik dari L'Oreal di Shopee. Nah, di promo puncak 99 Super Shopping Day ini, karena Shopee bakalan ngadain promo dan juga diskon besar-besaran, aku bakalan kasih giveaway voucher, yang mana voucher ini bisa kalian gunakan untuk setiap pembelanjaan L'Oreal di Shopee. Nah, untuk campaign 99 Super Shopping Day ini sebetulnya udah dimulai dari tanggal 18 Agustus sampai dengan tanggal 12 September 2021. Tapi, di tanggal 9 September sampai dengan tanggal 12 September 2021, itu tuh udah jadi peak day-nya banget, tuh kalian bakalan dapetin promo yang lebih wow lagi. Ingat apa, jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa untuk di set timernya mulai dari sekarang. Untuk hadiah vouchernya sendiri, kalian bakalan dapetin voucher cashback senilai 25% dengan minimal pembelanjaan 100.000 dan maksimal cashback yang kalian dapetin juga 100.000. Cashback 25% ini baru bisa kalian dapetin kalau kalian belanjanya langsung di L'Oreal Paris official store Shopee ya. Jangan lupa loh, jangan sampai salah. Pokoknya harus di official store-nya L'Oreal Paris di Shopee. Sekali lagi aku informasiin, bakalan ada 3 orang pemenang yang beruntung untuk giveaway kali ini. Caranya juga gampang banget, kalian bisa langsung komen, like, dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. Kalian cukup share aja di IG story dan jangan lupa untuk tag aku dan juga tag L'Oreal Indonesia. Nah, itu kalian juga harus follow official account-nya L'Oreal di Shopee. Dan jangan lupa juga untuk follow L'Oreal Indonesia di Instagram. Pokoknya semua link-nya bakalan aku taruh di description box, jadi make sure kalian juga cek ya. Kalau udah, kalian tinggal tunggu aja pengumumannya, nanti bakalan diumumin tanggal 11 September 2021. Kalian bisa gunain voucher ini dari tanggal 1 sampai dengan 30 September 2021. Jadi kalian punya banyak kesempatan. Misal kalian pengen belanja produk L'Oreal di Shopee, kalian bisa langsung gunain aja voucher yang aku kasih di video kali ini. Oke, so segitu aja video yang bisa aku kasih. I hope you guys like it. Don't forget to give this video a thumbs up and see you on my next video. Bye bye.